Sedih banget, sumpah sih, gila. Annyeonghaseyo, Dita and Mita. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys, welcome back to my another reaction video of JKT48. Nah, hari ini aku pengen bikin reaction video dari JKT lagi. Cuman yang ini kayaknya performance yang udah agak lama, guys. Cuman yang bikin aku takjub, yang bikin aku amazed adalah performance ini udah ditonton lebih dari 1 juta viewers. Padahal ini cuma uploadan fans ya, tapi udah ditonton lebih dari 1 juta viewers. Wow, keren banget gak sih ngalah-ngalahin MV mungkin ya. Gila, aku penasaran banget guys. Dan ini adalah performance dari JKT48, yaitu Yume Nokawa Balas Budi Haruka Nakagawa. Aku penasaran banget seperti apa performance-nya, karena thumbnail-nya sangat-sangat menggoda untuk di-reaction guys. Jadi kita tonton bareng-bareng, let's go. Oke guys, kita tonton bareng-bareng, let's go. Oh, Haruka, matanya udah berkaca-kaca ya. Sepukunya lucu banget. Wah, ini mah lagunya kayaknya bakal bikin mewek nih guys. Dari intronya aja udah sedih banget gitu gak sih ya. Lihat dong, koreanya juga kayak lembut banget gitu, soft banget. Aku merinding loh beneran, ya ampun. Baru mulai udah merinding. Haruka. Ini kayak bakal full Jepang gitu ya guys ya, lagunya. Berkaca-kaca matanya. Ah, melody. Ya ampun, pada berkaca-kaca matanya. Nangis. Ya ampun, pada nangis. Meskipun aku gak tau artinya, tapi kayak nyesek banget gitu gak sih guys ya. Dan aku sempat nyari tahu versi Indonesianya emang tentang perpisahan gitu. Oh my god. Sayonara, goodbye. Jadi pengen nangis juga. Harus pada nangis loh. Pada nangis semua nih. Aduh, bawang banget sih sumpah, aduh. Ya ampun, gue nangis juga ya, gila. Oh my god, guys. Ah. Ini bener-bener perpisahan gitu ya, guys, disini ya. Profesional banget, masih pada bisa nyanyi saat nangis, ya ampun. Aku bener-bener berkaca-kaca banget ini, sumpah, gila. Bawang banget sih. Coba, ya ampun, sedih banget liatnya. Sedih banget, sumpah sih, gila. Ya ampun. Sayang Haruka banyak-banyak ya. Ya ampun. Gak tega sumpah ngeliat mereka nangis semua kayak gini tuh. Ya ampun guys, gila. Sumpah sih. So sweet. Oh, nangis semua. Itu tadi JKT48 dengan Yume Nokawa. Wah gila sih, sedih banget performance mereka ya. Meskipun aku bukan fans mereka kayak kalian gitu kan, meskipun aku gak di sana ikutan nangis guys. Ini bawang banget sih sumpah, bawang banget. Dan meskipun aku gak tahu liriknya loh, beneran aku gak tahu artinya sama sekali. Cuman emang tadi sempat baca versi, sebelum aku reaction, aku sempat baca versi Indonesianya, Sungai Impian, kurang lebih tentang perpisahan ya. Dan lihat mereka perform kayak tadi tuh, sumpah bikin nangis sih, gila. Ya ampun, perpisahan kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya Balas Budi Haruka Nakagawa ini sebenarnya konser untuk Haruka kah atau gimana guys?
Coba mungkin kalian bisa jelasin ke aku. Dan sebenarnya ada satu hal yang bikin aku penasaran banget guys. Aku pengen banget tanya ke kalian. Haruka ini, kan dia anak AKB ya. Istilahnya timnya AKB awalnya. Kenapa bisa masuk ke tim JKT48 guys? Ada apa waktu itu gitu? Aku penasaran banget sih. Dan berapa lama dia di JKT48 sampai akhirnya graduate atau pisah sama member JKT guys? Coba kalian kasih tahu aku ya, aku penasaran banget. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton reaction aku kali ini. Semoga kalian suka dan jangan bosan-bosan. Kalau mau request boleh banget di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Annyeonghaseyo, bye-bye.